Salam sejahtera, ini Inspirasi TVS dan saya Karen Libau. Kita mulakan dengan laporan ini. Kanser merupakan satu penyakit kronik yang ditakuti dan boleh memberi impak negatif yang tinggi kepada pesakit, keluarga dan negara. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melaporkan jumlah kanser pada tahun 2012 hingga 2016 meningkat sebanyak 11% berbanding tahun 2007 hingga 2011. Namun, terdapat sinar di sebalik kegelapan. Setelah 4 tahun bertarung nyawa dengan penyakit kanser ovari, akhirnya Nur Hafrina Suni atau lebih dikenali mesra sebagai Nora disahkan sembuh dan bebas dari penyakit tersebut. Beliau kini akhirnya kembali bertarung di dapur kerana beliau berminat memasak. Malah beliau membuka perniagaan makanannya sendiri dengan kawan baiknya Siti Rubiati. Ikuti kisah penuh inspirasi Puan Nora berkongsi pengalaman melawan keperitan penyakit kanser. Disediakan Lorenzo Isaac. Menurut Nora, hakikatnya sesiapa sahaja tentunya sukar menerima kenyataan ketika pertama kali disahkan menghidap kanser. 2017. Masa kami asyik realize lah yang kami kami ada kanser. Saya ada realize lah because of kerana kami macam biasa aja, macam orang lain biasa aja, Pak. Pada tahun 2020, Nora memberitahu bahawa dirinya sudah bebas daripada penyakit kanser. Namun begitu, dia perlu melakukan pemeriksaan kesihatan sebanyak 6 bulan sekali untuk memantau kandungan darahnya. Dirinya tetap berasa bersyukur kerana setakat ini tiada sebarang komplikasi dan tahap kesihatannya bertambah baik. Seandainya Allah cabut nyawa aku, aku reda because pada mati benda tu memang dah tersurat dalam hidup aku, tapi aku mesti melawan sebab bagi kami setiap penyakit ada ubatnya. Ubatnya adalah kami buat kami pun happy, moral support daripada adik mak kami, adik kami, kawan-kawan kami, nya best friend kami. Dalam pada itu, Nora turut berpesan kepada mereka yang mengalami nasib yang sama sepertinya untuk menguatkan semangat dan tidak berputus asa. Nora, sabar ambil medahnya. Sebab masa tu kita nak fikir bukan kita seorang sakit. Ada orang lain lagi sakit sama dengan kita juga ambil medahnya. Kita kena sabarlah, kita kena kuat medahnya. Jadi, memang down. Memangnya down. Tapi kami yang selalu kami sih macam murid muka dengan yang waktunya sakit. Yang kita tu belakang macam depan-depan tu. Kami seorang sahabat lah. Kan semua kita nak manjak dengan orang ya. Macam dia terus macam dia rasa macam dia sakit. Jadi madahnya kita kena lawan sakit lah. Disahkan penyakit kanser bukanlah satu hukuman daripada Tuhan, namun ianya satu anugerah untuk menghargai kehidupan. Itu adalah kata-kata dari bekas pesakit kanser kakak Nora. Mari kita jadikan kisahnya sebagai satu inspirasi dan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Saya Lorenzo Isaac bersama juru kamera Aziz Soleh, TVS Kuching. Hulurkan tangan, ringankan beban. Itulah matlamat hospital pakar KPJ dalam membantu golongan yang terkesan tatkala negara dilanda wabak COVID-19. Pengurus besarnya, Dennis Saving Boniface berkata, KPJ ingin membantu golongan yang memerlukan semasa pandemik dengan menghulurkan bantuan makanan. KPJ Miri started this program in line or to be able to help those in need, and in line with our motto, which is we care. And not only we are a private entity, but we also here to serve the local community as well. We will continue as long as the need is there. The donation is incoming. Ujarnya lagi, dana untuk program bank makanan ini adalah dari warga hospital sendiri dan sumbangan daripada orang persendirian. The fund was mainly contributed by our own doctors, our own staff and some generous donors. We do have support from our business associate as well. They have contributed in kind and we have
receive quite a good response as well from their contribution and donation from the generous donation. Tambah Dennis, bantuan diharap dapat membantu meringankan sedikit beban di saat getir seperti ini. Katanya, mereka bukan sahaja menitik beratkan soal penjagaan kesihatan masyarakat, bahkan mereka juga melihat kepada perspektif kesejahteraan masyarakat. Nicleran Romi, TVS Miri. Sementara itu, para penerima sumbangan program Bank Makanan yang dianjurkan oleh Hospital Pakar KPJ turut meluahkan rasa gembira mendapat bantuan. Menurut mereka, bantuan ini sedikit sebanyak dapat membantu mereka untuk meneruskan kehidupan seharian. Baguslah kalau dia orang bagi bantuan ni macam satu minggu dua kali kah? Ikut pendapat orang yang tak mampulah. Okey. Bagi saya lah, syukurlah ada dapat makanan yang seadanya ya. Ya, membantu juga lah. Kalau walaupun dia bertugas gaji yang tak seberapa pun boleh juga, yang sederhana pun boleh juga sama-sama merasalah. Saya rasa okey lah. Okey, ada pesan dia tolong orang yang perlu memerlukan. Bagi saya okey lah ni. Bagus lah, saya rasa. Bagus. Baik, sekian saja Inspirasi TVS untuk hari ini. Saya Karen Libau, salam hormat dan selamat malam.